penyakit anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Hal yang wajar jika seseorang merasa cemas, namun jika kecemasan itu sudah berlebihan, terlalu sering dan tanpa alasan yang jelas, tentu akan mengganggu kegiatan. Waspada dengan anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Dalam dunia medis, anxiety disorder bahkan dianggap gangguan mental yang sudah pasti berbeda dengan rasa cemas pada umumnya. Penyebab anxiety disorder. Lantaran gangguan mental, penyebab anxiety disorder masih tidak diketahui. Penyakit ini tidak dipicu kelemahan pribadi dan latar belakang pendidikan. Para ahli menduga penderita mengalami masalah pada fungsi sirkuit otak yang mengatur emosi dan rasa takut. Namun, ada beberapa faktor pemicu seperti trauma, obat terlarang, alkohol, dan senyawa serotonin, serta noradrenalin yang tak seimbang. Mereka yang mengidap gangguan kecemasan bahkan bisa mudah khawatir terhadap apapun meski dalam kondisi normal. Setidaknya, ada 4 jenis anxiety disorder yang wajib diketahui, yakni Generalized Anxiety Disorder atau GDA, gangguan kecemasan sosial atau Social Anxiety Disorder, gangguan panik, Panic Disorder, sampai fobia spesifik. Untuk penderita GAD, biasanya mengalami kekhawatiran berlebihan tapi sulit untuk mengungkapkan. Sementara, gangguan kecemasan sosial membuat si penderita merasa takut luar biasa saat ada di keramaian. Untuk gangguan panik, berbeda lagi karena bisa muncul secara tiba-tiba. Dan terakhir, jenis fobia spesifik adalah rasa takut berlebih atas sesuatu seperti badut, darah, hingga jarum. Gejala anxiety disorder. Bicara soal gejala dari gangguan kecemasan tentu berbeda-beda tergantung dari jenisnya. Namun secara umum, anxiety disorder memiliki beberapa gejala seperti rasa panik, ketakutan hingga kegelisahan yang berlebih. Jika berkepanjangan, akan membuat susah tidur, tangan dan kaki berkeringat dingin, sesak nafas, jantung berdetak kencang, pusing, otot tegang, sampai mati rasa. Bagi Anda yang tidak ingin repot mencari bahan obat dan mengolahnya sendiri, Anda beruntung sekali jumpa dengan channel kami. Di sini kami menawarkan produk herbal berkualitas dari PT Denatur Indonesia yang sudah dalam bentuk ekstrak kapsul sehingga memudahkan Anda untuk mengkonsumsinya. Berikut adalah paketnya. Indonesia, karena hanya kami yang memberikan produk berkualitas untuk Anda. Produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal, proses produksi dengan standar internasional, dan kami pastikan produk bebas BKO. Demi menghadirkan produk bermutu dan aman dikonsumsi, Denatur Indonesia selalu mendaftarkan produk-produknya di Badan POM. Denatur Indonesia juga memberikan perlindungan kepada konsumen dari zat haram dalam suatu produk dan etika produksi yang benar dengan hadirnya sertifikat halal ini. Tak hanya itu, kami juga menerapkan SOP dan proses produksi berstandar internasional ISO 9001 demi menjaga mutu dan kualitas produk. Kami pastikan pula produk Denatur Indonesia 100% terbuat dari ekstrak bahan herbal tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat dengan adanya hasil lab ini. Anda juga bisa dengan mudah mendapatkan produk kami di berbagai marketplace atau e-commerce Indonesia dan di berbagai platform sosial media maupun website. Pengiriman ke seluruh Indonesia dengan distribusi paket yang cepat serta pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda.